Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Langsung saja kali ini aku unboxing pesanan saya di Shopee. Ini saya beli lampu LED, ya. LED tabung. Kemarin tuh 10 watt atau tadi 5 watt saya lupa. 10 watt ya. Dan harganya cukup terjangkau. Mari kita bongkar saja. Kemarin harganya satunya 10.000 kalau nggak salah. Nah, oh ini 20 watt saya belinya. Kemarin tokonya di Jakarta Utara dan saya sendiri Jogja. Pengiriman standar 3 hari sampai sini. Agak terlalu sedikit sih, nggak apa-apa. Yang penting semoga barangnya aman. Pengemasan seperti ini, plastik. Kita coba bongkar. Apakah dapatnya dua? Kemarin saya pesan dua ya. Dan buat sobatku, jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan bantu subscribe, bunyikan loncengnya juga supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Buat sobat-sobatku, saya doakan selalu sehat, panjang umurnya, dan lancar. Oke, seperti ini pembungkusan ya, agak kurang aman karena ini ada ya kabelnya penyok ya, bisa dilihat nih. Kita coba isinya. Ya, ini terlihatnya coplok juga karena ya. Nah, itu ternyata tucuknya terlepas karena akibat ini penyok. Nih, sobat, sudah terlepas ya. Apa masih nyala apa enggak? Tuh. Coba tutup lagi. Oke, dapat dua. Ini kita coba bongkar juga apakah masih aman. Alah, ternyata copot semua. Harga 10 ribuan terlepas semua ini ya penutupnya. Oke, kita coba nyalakan saja. Rp10.000 dapat nyala tidak? Oke, nyala. Cukup terang. Nyala cukup terang 20 watt. Kemudian satunya. Cuman pengemasan tadi enggak anu ya. Nah, oke. Nyala semua sobat, lampu bisa menyala semua alhamdulillah. Cuman ya tadi keluhannya ini pengemasan kurang bagus karena tidak aman, dan ini tadi mengakibatkan lampunya pada apa lepas ya. Dan ini kardus-kardusnya juga pada penyok ya, seperti itu sobatku ya. Semoga saja lampu ini awet, cukup terang sih untuk 20 watt. Semoga awet dan bermanfaat buat kita, buat saya. Terima kasih tokonya. Saran saya kemasannya tolong diperbaiki lagi biar aman, sampai sini juga aman. Segitu dulu dari saya, videonya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya dari Waton Rekam Channel.